Informasi porang baik untuk menurunkan kolesterol darah. Simak penjelasannya sebagai berikut. Ungu ponorogo dengan anjloknya harga jual porang membuat petani tak lagi menikmati keuntungan berlipat dari hasil panen komoditas tersebut. Tingginya biaya pemeliharaan kurang sebanding dengan harga jual saat panen. Akibatnya, petani memilih menahan hasil panennya. Kondisi itulah yang membuat akademisi dari Fakultas Ilmu Kesehatan, FIK, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, UMPO, Dr. Sugeng Masudi, tergerak. Dia ingin agar para petani porang kembali bisa tersenyum. Berkat riset yang dia lakukan bersama penembakan, Sugeng berhasil mengembangkan obat herbal berbahan porang yang diberi label Porangku. Obat ini diproduksi dari saripati umbi porang. Melalui riset yang ditekuninya, dia menemukan kandungan konjak glukomana. Secara teoritis dan kandungan empiris ini terbukti mampu menurunkan kolesterol darah, terangnya produk hilirisasi yang digagas tim Meching Fan ini memiliki tingkat kemurnian dan kualitas yang jauh lebih baik. Porangku berasal dari bahan aktif porang dengan kadar di atas 90%. Artinya bahan baku porangku memiliki kualitas bahan aktif terbaik di kelasnya. Pun hal itu dibuktikan dengan Certificate of Analysis COA dari Balai Penguji Tersertifikasi. Dalam penelitiannya, Dr. Sugeng Masudi dibantu Ab. Yahya Sultan, Dra. Umi Farida, MM, dosen Fakultas Ekonomi, Dian Laila M. Biomed, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan, MFAM, dosen Akafarma Sunan Giri Ponorogo, serta 10 mahasiswa dari Program Studi Manajemen UMPO. Produk hilirisasi yang digagas Sugeng ini secara ekonomi diharapkan mengangkat nilai jual porang. Porangku memiliki harga yang lebih terjangkau dibanding produk kompetitor yang mayoritas didominasi produk impor. Jika sebelumnya porang dijual mentah ke luar negeri, kini saatnya porang dijual dan dimanfaatkan masyarakat kabupaten ini. Porangku dari Muhammadiyah untuk bangsa, ungkapnya. Sugeng berpesan petani porang perlu menjaga kualitas tanaman porang. Salah satu caranya, lindungi porang dengan pupuk organik. Selain harga pupuk yang terjangkau, kandungan zat aktif porang tetap terjaga kualitasnya. Penanaman porang yang sembarangan tidak akan bisa menjaga unsur bahan aktifnya, pungkasnya.